touch on ya. Halo semuanya, hari ini kita akan membuatkan satu paket karaoke profesional. Ini nanti bisa teman-teman gunakan di rumah langsung ya. Ini tanpa teman-teman nanti membeli receiver yang harganya mahal. Jadi saya jelaskan dulu. Player sebuah karaoke itu kita kenal itu biasanya memang harganya mahal. Yang pertama itu memorinya yang harus besar, yang kedua lagunya harus banyak. Jadi itu memang teman-teman. Kemarin ada yang menanyakan, Mas, kalau saya ingin membuat karaoke di rumah, apakah habisnya berapa? Lah, ini teman-teman ya, ini yang membuat mahal dan enggaknya nanti ini. Ini teman-teman ya, saya jelaskan. Kalau nanti teman-teman menggunakan nanti playernya itu yang ada harddisknya, saya punya itu dengan harga 8,5 juta itu hanya player saja plus harddisknya 2 tera, isi lagunya sekitar 60 lagu dengan harga 8,5 juta. Nah, player ini nanti sifatnya hanya player kayak yang saya pegang sekarang. Nah, player ini nanti bisa digunakan kalau ada monitor sentuhnya atau menggunakan mouse atau keyboard tapi ribet. Nah, monitor sentuhnya, monitor touchscreennya, kita ada yang monitor touchscreen untuk karaoke dengan harga 3,5 juta. Jadi katakanlah teman-teman sudah harus membeli sekitar 12 juta hanya player dan juga monitor. Ya, player dan hanya monitor saja lah. Teman-teman masih perlu menambahkan TV LED, contohnya biasanya 43 in yang digunakan untuk di tembok. Nanti teman-teman harus menambahkan lagi speaker, power amplifier, makanya habisnya banyak lah. Hari ini saya akan memberikan contoh paketan yang murah. Piro web satu paket? Ini satu paket dengan harga hanya 5.899.000. Lah, teman-teman nanti apa saja yang didapatkan ini? Playernya kita hanya menggunakan X9 mini. Ini nanti bisa, player ini nanti bisa digunakan untuk kita menggunakan konektivitas YouTube. Jadi nanti lagu-lagunya itu kita bisa searching di YouTube. Jadi teman-teman tinggal nanti koneksi ke WiFi HP, koneksi ke WiFi di rumah dengan TV box inilah. Nanti otomatis menurut saya sendiri selama kita menggunakan itu akan lebih fleksibel. Kita langsung update lagu karena di YouTube kapanpun bisa update lagu. Tapi kalau player yang harga 8,5 juta itu teman-teman harus ngupdate lagu sendiri. Jadi download dulu, habis download nanti baru di upload ke TV box-nya. Dan itu memorinya cuma 2 tera. Kalau memori penuh, teman-teman harus menghapus lagu yang lama. Memang agak ribet lah. Kalau jalur online seperti YouTube, teman-teman mesti bebas memilih lagu seperti teman-teman menggunakan HP. Bedanya kalau ini playernya langsung nanti dikasih monitor lah. Sekarang kita ya mulai instalasi dulu. Ini sepaket dengan harga 5.899.000. Ini kabel sih pasang? Tinggal kabel audio yang dari amplifier. Oh ya, orang aneh. Iya. Oke ya. Ini saya pasang dulu. Yang pertama kita pasang ini kabel ya. Tapi kabelnya ini belum terhubung antara speaker dengan amplifier. Ini belum terhubung. Ini nanti yang saya akan pasang dulu playernya aja. Oke ya. Player ini ya, X9 mini, teman-teman lihat. Kita toh enggak blur-blur toh? Iya. Hah? Iya. Otomatis toh itu. Iya. Terus ini adaptornya, ini adaptor. Jadi kita instalasi dulu untuk player X9 mininya. Nanti di dalam X9 mini teman-teman sudah dapat player, terus adaptor, terus ini kabel HDMI, sama ini ada remote control. Nanti remote controlnya bisa kita buat menggerakkan kursor di dalam playernya. Jadi nanti player ini yang paling penting ya, kalau menurut saya nanti yang akan menghasilkan suara dan lain-lain. Oke, dan teman-teman nanti nambahkan harddisk juga bisa ke player ini. 2 tera bisa teman-teman tambahkan ke sini. Memang agak ribet ya, cuman ini lebih irit daya, lebih irit biaya dan lain-lain. Ini ya, ini X9 mini terus dimasukkan ke HDMI. Ya, HDMI ini lurus ya? Iya, tinggal milih salah satu nih. HDMI ada dua ya?
HDMI 1.2. Ini ya HDMI. Ini monitornya bagus. Kita menggunakan produknya ini AOC. Wah, apik banget ini monitornya. Keren ya. Kayak monitor gaming. Teman-teman sepaket ini sudah dapat nanti satu paket. Terus ini kita pasang dulu. Gue masang kabel, Gus. Nah. Ini ya, kelihatan apa? Sok syutingan. Oke, ini pasang dulu kabelnya. Terus ini ya, kabel audio. Ini audio put, audio out di AV ya. Ya, audio video. Ini terus kita masukkan ke ampli. Ampli ini di depan input, Gus. Ini ya. Oke. Nah, ini kita masukkan ke input. Nah, input bisa? Iya, sudah. Satu atau dua ini kita ada ya? Cuma satu, Bro. Oke, sudah masukkan ke input. Ini player. Terus ini pasangan kabel. Terus kabel speaker kita pasang dulu. Kabel speaker kita pasang dulu. Ini mana baterai, Pak? Oke, kabel speaker dipasang dulu. Terus ini playernya ya, adaptor player ini dipasang ke adaptor player, player X9 mini. Ini X9 mini, Bro. X9 mini 5 volt ya. Ini adaptor X9 mini. Terus ini adaptor ampli, adaptor monitor. Terus nanti teman-teman dengan harga sekian 5899 juga sudah dapat mikrofon wireless dari produknya Hardwell. Keren pol pokoknya buat nyanyi. Ini mikrofon wirelessnya sudah termasuk, teman-teman nggak perlu membeli sendiri, ini sudah termasuk ya. Jadi mikrofon wirelessnya sudah termasuk. Oke ya, jadi mikrofon wireless dari Hardwell ini sudah dua mikrofon wireless. Teman-teman nggak perlu ribet-ribet nanti pakai kabel sama mikrofon wirelessnya, hanya dengan harga 5899.000. murah pol ini teman-teman ya. Oke, ini untuk receiver dari mikrofonnya. Kalau yang itu tadi player, jadi digunakan untuk player. Kalau ini receiver, ini receiver yang digunakan untuk mikrofon wirelessnya. Oke, kita pasang dulu ya teman-teman ya, sambil kita nyambung kabel. Ini memang instalasinya agak lama. Oke, mikrofon wirelessnya kita taruh di sini. Terus bos kabel. Ini mikrofon wireless bawah, yang atas ini player. Coba lihat teman-teman ya, dari sini depan. Terus ini adaptornya dipasang. Nah, pasangan kabel ya. Ini mikrofon wireless. Wow, keren. Terus ini player. Nah. Wah, keren pol. Ini monitor. Ini yang kita gunakan untuk ampli dari DA303. Oke ya, keren. Terus ini mikrofonnya ada dua, wes free. Apa guys? Nah, ini lihat teman-teman. X9 ini ya sudah loading, keren. Wow, nah keren pol lagi. Oke ya, jadi ini teman-teman lihat di sini sudah ada menu dari Android TV Box dari X9 mininya. Terus teman-teman nanti bisa kita menggunakan mouse keyboard juga. Sebentar, mouse keyboardnya saya ambilkan dulu. Nah, ini nanti kalau teman-teman pakai mouse keyboard, tapi ini belum termasuk, nanti teman-teman bisa mencari ampinya. Terus nyambung nggak ya? Belum lagi. Burungnya bawa orang cukup. Iya. Oke ya, sekarang mouse keyboard saya pasang. Wes nyala. Nyala. Aduh, masih naik. Oke, mouse keyboard sudah saya pasang. Terus ini yang ke mikrofon wireless ya, lihat. Ini yang ke mikrofon wireless. Ini dicek satu. Terus ini dimasukkan ke receiver. Oke, sudah masuk ke receiver, artinya sudah bunyi semua. Oke ya, sekarang kok mati nih?
orang yang lihat itu, lagu nyala, belum mati nih. Ah, belum, iya tuh. Kalian yang colokan dia di belakang, sehingga dipakai. Nyala, jadi ini mikrofonnya yang belum nyala. Gimana? Sudah nyala gimana? Mikrofon berlesi belum nyala. Oke ya teman-teman ya, ini sudah nyala. Mikrofon sudah nyala. Terus media player sudah nyala, X9 Mini. Terus ini dari power amplifier 303, ini speaker. Sekarang saya nyoba dulu mikrofon, Gus. Ini, Gus. Diisi dulu. Nah. Oke, teman-teman ya. Sekarang coba saya searching dulu ya. Saya koneksikan ke WiFi. Jadi nanti teman-teman tinggal diklik setting. Oke ya. Diklik setting. Terus nanti ada network di sini, teman-teman klik dikonekkan ke salah satu network di sini. Nah, jadi tinggal dikoneksikan ke wireless seperti itu. Oke, sudah kita koneksikan. Nah, jadi nanti kita coba nanti player menggunakan YouTube. Jadi intinya kalau teman-teman menggunakan player yang offline, teman-teman harus membeli harganya mahal database lagu di 2 tera ataupun 4 tera tersebut. Nah, nanti teman-teman kalau 4 tera atau 2 tera habis, teman-teman harus download atau menghapus salah satu. Tapi kalau menggunakan yang online sebenarnya lebih mudah karena di full YouTube itu berbagai macam lagu nanti ada. Itu sebenarnya lebih mudahnya. Jadi ini budget karaoke di rumah nanti yang paling harganya murah, teman-teman ya. Oke ya, sudah koneksi WiFi. Terus sekarang aplikasinya kita cari dulu. Ini Android, teman-teman ya. Loh, aplikasi ini di YouTube. Klik di kanan, Bang. Ini. Itu di APP. APS. Nah, ini. Oh iya, di bawah YouTube-nya di sini. Nah, sudah YouTube sekarang sudah terbuka. Jadi ini Android ya basicnya, teman-teman ya. Ini X9 Mini ya di shooting. Ini Android basicnya. Jadi nanti bisa digunakan pokoknya ya wis kayak kita menggunakan Android, kena tinggi internetan, kena tinggi yang lain-lain. Kalau ini mikrofon. Oke, sekarang kita coba searching. Ini di searching. Apa harus login dulu? Sendiri. Nah, oh, masih loading ya? Sebentar. Oh iya, masih loading. Sekenar enggak ini? Oh iya, teman-teman ya, sebentar ya. Press lah ini searching. Nah, masih loading. Oke ya. Terus sekarang kita coba cari ini, Pak. Tulis. Yes. Oh iya, nah. Coba kita coba cari DJ. Nah, sekarang saya akan mencoba satu lagu. Ini ya, kalau ini saya menggunakan Webbot ya, teman-teman ya. Kalau kita pakai keyboard jadi benar lebih enak ini. Oh, saya dulu. Ini malah. Oh iya. Oke, sekarang saya dulu salah satu lagu. Waduh. Hilang nih. Enggak mouse ya, Mas. Cari anu mouse. Ini ya, teman-teman ya, belum terbiasa menggunakan playernya ini. Nah, saya. Nah, wis. Waduh. Diklik-klik, klik kan. Mau searching. Nomor 2. Nah, itu loh. Nah, wes, wes. Klik kan. Klik kan iki saya nang Portugal iki. Klik kan. Udah. Ora ora mau klik kan. Sing iki. Nah, iki. Sudah klik
Ora iso. Diantar dulu. Nah, saya dihapus, dihapus kena. Oke. Sekarang kita tak nyoba salah satu lagu, tinggal diantar. Oke ya. Jadi ada iklannya. Iklannya nanti bisa di Skype biasa, soalnya di YouTube sekarang full iklan, oke? Skype kena ngerang gitu? Nggak bisa. Kan klik kanan, game mas. Wes. Oh, save. Oh, bisa. Bisa lah. Oh, nggak bisa di skip. Bisa. Nah, pakai enter. Jadi nge-nyekipnya pakai keyboard. Gua akan pakai mouse. Oke, kita cek sound dulu ya. Ini harus nyambung ya? Oh, ini volume nih. Volumenya ini. Volumenya ada ini, neng remote, neng remote. Oke. Enggak, ini loh. Ini volumenya belum dinaikkan. Nah, cek volumenya ini. Gambarnya jernih pol, soalnya ini full HD LED-nya. Terus lihat frame-nya, lihat. Ini frame-nya benar-benar tipis banget. Wow, bezel-nya habis tipis pol bezel-nya ya. Sekarang kita nyoba kalau ini pause nya biaya. Oh iya, nah ini pause nya terus sekarang saya mau nyoba ini mikrofonnya teman-teman ya. Jadi yang jelas coba teman-teman lihat, jadi sesimpel ini instalasinya. Ini amplifier, terus ini mikrofon wireless dihubungkan ke receiver.
Terus ini player, output player audio dimasukkan ke ampli. Terus ini buat ke monitor. Nah, jadi yang menghasilkan gambar itu barang kecil ini yang menghasilkan gambar full HD ini. Ini gambarnya full HD, jadi jernih banget. Nyaman banget ya kalau teman-teman digunakan untuk karaoke di rumah nanti. Oke, sekarang mikrofon saya coba cek. Ini sudah nyala di frekuensi yang channel A. Ini ya tandanya ini channel A sudah nyala, ini volume di tengah. Sekarang saya tinggal buka dari nah ini. Wah, wow, seru poli. Keren. Ini suara dari mikrofon wireless Hardwell. Oke, teman-teman ya, itu. Jadi mikrofon nanti ada dua. Jik, satu dua. Jadi ini ada dua mikrofon. Sekarang tinggal saya atur. Ini middle, ini high, ini low. Nah, sebentar. Ini terlalu ngebus. Nah, tinggal dikurangi. Oh, di channel A. Tinggal dikurangi ya. Ini low, ini middle, ini high. Terus ini kekakean. Dikurangi lagi bisa. Terus ini ada echo yang kita bisa manfaatkan. Nah, echo-nya ini ada delay, ada repeat ya. Ada delay, ada repeat, ada high, ada low juga bisa. Nah, ini sudah echo-nya sudah masuk. Jernih banget. Memang mikrofon wireless Hardwell ini wah jernih pol. Ini biar saya ulang untuk middle treble-nya biar lebih ces lagi. Ini low. Low-nya agak tak potong ya biar tidak terlalu ngebas. Kalau digunakan untuk karaoke, ini middle di tengah, ini high. Ini buat efeknya ya. Jadi ini efeknya, ini sama dengan kalau kita menggunakan mixer yang harga 1 jutaan itu ada repeat, ada delay. Ini high, ini low, ini fall. Oke ya, ini stereo untuk efeknya bisa dibuat mono. Ini sudah mode stereo. Oke, jig 1 2. Wow, mikrofonnya weh. Nah, ini mikrofon 1 jutaan ya. Ini punyanya Hardwell. Ini kalau beli mikrofonnya tak 1 juta. Ini sepasang mikrofon. Jig 1 2. Oke ya. Ini ada 2 mikrofon nanti. Jadi nanti teman-teman sudah dapat 2 mikrofon langsung dari Hardwell dengan 1 paket karaoke ini dengan harganya 5.899.000. Dapatnya ini LED monitor dengan suara yang dengan hasil warna yang sangat cerah dan jernih, amplifier yang sangat jernih andalan dari DAT ini 303, speaker karaoke 10 inci kali 2. Ini dari DAT ini 10 inci kali 2. Teman-teman dapat receiver dan juga mic wireless Hardwell dan juga player X9 mini. Wes, lengkap tinggal player saja. Dijamin tinggal ngotak-tok nitok nang mah wis bunyi, tidak ribet-ribet. Oke ya, coba sekarang aku pengen lagu genre dangdut cek sound. Nah, ini saya akan cek sound lagu dangdut, teman-teman ya. Waduh, balik nih. Nah, sih bentar. Nah, saya cari dulu untuk lagunya. Jadi ini sangat mudah pengoperasiannya. Tidak ribet. Nah, tinggal kita tulis saja nanti di keyboard. Nah, nanti sudah keluar musiknya mana yang mau kita cari. Ini ya teman-teman ya. Terus ini untuk kelengkapan-kelengkapannya nanti teman-teman yang jelas sudah dapat. Ini ada Bluetooth juga teman-teman, ada USB, ada SD card. Jadi teman-teman kalau karaoke, semuanya playernya mas, playernya tak matikan. Mau karaoke dari HP juga bisa. Kalau karaoke langsung menggunakan player, nanti bisa langsung di direct ke monitor. Oke ya, keren, mantap. Oke, nah bareng ya antara speaker dan juga mikrofon. Artinya speaker musik dengan mikrofon. Suaranya sangat imbang, teman-teman mendengarkan. Bahkan mikrofonnya lebih jelas. Ini kalau karaoke enak banget ini. Jelas banget ini. Keren. Suara musiknya enak, suara mikrofonnya lebih kencang. Jadi kalau teman-teman mesti kadang mendengar suara mikrofon tenggelam. Nah, ini enggak. Dan saya dekat dengan mikrofon tidak feedback. Ini saya dekat ya dengan mikrofonnya tidak feedback sama sekali dan mikrofonnya peka. Oke, teman-teman ya. Jadi sangat peka, suaranya sangat enak didengarkan, tidak feedback.
tidak feedback sama sekali. Mantap ya, keren pol ini. Jernih suaranya, pak ekstrim murai, murah pol, murah banget. Sudah real, sudah kita cobakan resmi dari produk kita ini. Kita langsung semuanya tadi mulai dari instalasi sudah kita kasih tahu teman-teman semuanya ya. Jadi mulai dari instalasi seperti itu tadi sangat simpel, semuanya serba sudah pada tempatnya. Tinggal kita ampli, pasangkan kabel pasif, terus kita input mikrofon, kita pasang player ke monitor sama ke speaker, ke ampli sudah langsung bisa di gunakan. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau beli silahkan, suaranya nih dengarkan sendiri ya, ini tidak feedback sama sekali, suaranya jernih, suaranya enak didengarkan dari mikrofon Hardwell yang harga dengan hanya 999.000 kalau untuk mikrofonnya ya, 1 juta. Ini teman-teman beli sepaket hanya dengan 5.899.000 sudah dapat ini semua. Ini monitornya 24 in, full HD, terus ini slim banget. Nah modelnya bos keren, pokoknya penampilannya oke. Pokoknya dikasih kamar nanti teman-teman nyaman sekali digunakan untuk karaoke. Itu teman-teman ya. Dan ini nanti sudah dapat bracket yang ditempelkan di plafon. Jadi teman-teman nanti bisa langsung masang bracket bawaan dari speaker ini, bisa dicentelkan di plafon juga. Itu sudah ada bawaannya dengan harga 5.899.000, teman-teman sudah dapat satu paket. Nah keren toh. Nah itu, jadi hari ini teman-teman ya, kita berkesempatan membuatkan paket yang sangat murah. Jadi ini adalah ide juga buat teman-teman yang pengen membuat karaoke di rumah dengan budget yang sangat minim, tidak sampai 7 juta, teman-teman sudah dapat karaoke senyaman ini plus monitor plus juga dengan mikrofon yang bagus. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi nanti di channel kita. Lain kesempatan kita akan membuatkan barang-barang yang lebih menarik lagi biar teman-teman nanti bisa membeli dan juga nanti bisa menyesuaikan dengan budget masing-masing. Terima kasih ya dan sampai jumpa lagi.